Lionel Messi berpeluang menjadi top scorer sepanjang masa timnas Argentina di pergelaran Piala Dunia. Diketahui bahwa Lionel Messi telah mengemas 9 gol selama berpartisipasi di Piala Dunia. Torehan gol tersebut telah melampaui milik legenda timnas Argentina yakni Diego Maradona. Tetapi Lionel Messi masih memiliki peluang untuk melewati rekor legenda timnas Argentina lainnya yakni Gabriel Batistuta. Diketahui bahwa Gabriel Batistuta menjadi pemain tersubur timnas Argentina dalam keikutsertaannya di Piala Dunia. Gabriel Batistuta telah mengemas 10 gol selama berpartisipasi di ajang 4 tahunan tersebut. Itu berarti Lionel Messi setidaknya membutuhkan 2 gol tambahan untuk melampaui rekor milik Gabriel Batistuta. Lantas bagaimana peluang Messi untuk melewati rekor Gabriel Batistuta? Diketahui bahwa timnas Argentina akan menghadapi timnas Belanda di babak 8 besar Piala Dunia 2022 Qatar. Timnas Belanda adalah kontestan yang selalu merepotkan timnas Argentina, baik itu laga persahabatan maupun di ajang Piala Dunia. Diketahui memang timnas Argentina pernah membuka kemenangan atas timnas Belanda. Hanya saja kemenangan tersebut didapat timnas Argentina dengan susah payah. Tersebut bisa menjadi catatan sendiri untuk Lionel Messi, di mana ia harus bermain ngotot demi membawa timnya menang di babak 8 besar dan melampaui rekor milik Gabriel Batistuta.